Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di luar sana, kali ini berjumpa lagi bersama saya. Akan saya bincangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya dalam Informasi Islamik. Pada kali ini saya akan membicarakan ataupun mengkongsikan tentang doa senjata orang mukmin, di mana kita boleh dapatkan informasi-informasi ini. Okey, kita boleh dapatkan di dalam site yang telah saya sediakan ini, iaitu kita boleh klik sini. Okey, kita akan lihat apakah informasi-informasi yang terkandung di dalam site ini ya. Site ini juga ada kaitannya dengan hikmah dan ajaib Palestin, di mana sekarang ni berlaku peperangan antara Palestin dan Israel, dan kita sebagai sesama Islam kita tidak mampu membantu mereka. Namun okey ni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita tak mampu membantu mereka, tapi sebagai orang Islam kita dikurniakan senjata oleh Allah SWT, iaitu doa. Jadi marilah kita bersama memanjatkan doa akan keselamatan, kemenangan, kejayaan dan kemerdekaan Palestin dan menghancurkan tentera Zionis. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah dengan doa-doa yang kita alunkan, kita sampaikan ini di sebahagian daripada doa-doa seluruh kaum muslimin dan muslimat, insya-Allah akan dimakbulkan Allah dan akan memberi kemenangan dan kejayaan kepada Palestin. Okey. Sebelum itu kita lihat dulu doa dia. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من قلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانسنا عليهم. Okay, itu tadi doa kunut nazilah yang kita panjatkan untuk Palestin, untuk saudara-saudara kita di Palestin sana. Semoga doa yang kita alunkan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok lihat dia punya makna ya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri adaina. Maksudnya ya Allah, sesungguhnya kami letakkan kamu di batang leher musuh kami. Wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, leburkan kumpulan mereka. Wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum. Kacau bilaukan persatuan mereka, cerai-beraikan perkataan mereka, guncangkan pendirian mereka. Wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar. Hantarkan anjing-anjing kami ke atas mereka, wahai Tuhan yang gagah perkasa. Ya muntakimu ya Allahu ya Allahu ya Allah, wahai Tuhan yang sifat murka. Ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab ya munzil as-sahab, wahai Tuhan yang menurunkan Al-Quran, wahai Tuhan menggerakkan awan.
Ya mahazim al-ahzab, izirhum, 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 wansurna alaihim. Wahai Tuhan, menewaskan bala tentera Ahzab, kalahkan mereka, menangkanlah kami ke atas mereka. Amin ya Rabbil Alamin. Begitulah tadi saya beringkas doa kunut nazilah serta maknanya sekali ya. Okey, di dalam site ini juga terdapat beberapa informasi ya, informasi-informasi yang telah diperolehi melalui YouTube tentang peperangan antara Palestin dan juga Israel, yang mana yang kita telah sedia maklum tentera Israel telah mengebum ya, telah merosakkan bangunan, merosakkan sebahagian daripada Palestin Gaza. Mereka hanya mengebum orang awam saja ya, melibatkan nyawa dan ramai yang telah meninggal, yang telah mati syahid. Namun begitu, di sebalik kesengsaraan Palestin, Allah telah memberi pertolongan kepada pihak Palestin, kepada militan Hamas, puak Hizbullah, Al-Quds dan yang menyokong Palestin ya, tentera-tentera Allah. Okey, kita tengok di sini, ini kunut tadi. Seterusnya kita boleh dapatkan info-info di bahagian tepi kiri ni, ada info-info yang kita ingin terus dapatkan kaitannya dalam site ni ya. Kalau di sini di bawah ni adalah, di bawah ni ada banyak juga. Boleh kita lihat apa yang terdapat di dalam site Hikmah dan Ajaib Palestin. Okey, kita nak tengok contohnya, kita nak tengok Solidarity Palestine. Itu dia. Bukan sekadar kata-kata, di dalam ni ada banyak. Ni bersatu sokong Solidarity Palestine, berterusan sokongan rakyat. Kita tengok sokongan rakyat Amerika. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi-informasi? Ya, agak lambat ya. Okey, tak apa. Kita di sini pun ada lagi. Di samping kita tengok site yang saya kongsikan, ada lagi site-site di sini. Okey. Tak apa, kita tutup dulu. Kita tengok Solidarity Satu Dunia ni untuk Palestin, rakyat Kanada, bukan sekadar kata-kata. Kita tengok ni dulu. Nampaknya lambat ya, internet lambat. Dan kebanyakan yang kita terima selalunya tak pasti ya, betul atau tidak. Tapi di dalam yang didapoli daripada apa, dunia mereka, kebanyakannya adalah tidak benar. Okey, sekali kita tengok ni, cuba boleh tak? Tu dia terbuka tadi. Di sini pun boleh kita lihat dia punya informasi banyak sangat. Tak apa, kita tengok lagi. Itu kita, keanehan, keanehan dan keajaiban perang. Bagaimana Allah membantu Palestin ya, gagak jatuhkan bendera Israel ni ya. Anda boleh saksikanlah, klik saja ni. Mungkin lambat sikit ya dia punya aksesnya. Allah bersama Palestin. Okey, walaupun banyak negara ya barat menyokong Israel, malah ada juga negara Islam yang menyokong Israel, Palestin, yang tidak mempunyai tentera ataupun kelengkapan perang pun, tapi Allah, kita ada Allah ya, Allah telah membantu mereka. Tengok bantuan tentera serba putih, bantuan tentera serba putih
yang telah membantu Palestin ya dalam perang. Okey, keajaiban perang Palestin Israel. Anda boleh tengoklah dalam ni. Sahabat-sahabat semua boleh tengok, boleh saksikan apa yang berlaku yang sebenarnya. Kuasa Allah untuk Palestin, bukti pertolongan Allah, bantuan Allah dan malaikat. Okey, ada banyak lagi saya kongsikan di sini. Kisah nyata bantuan Allah. Tengok apa yang berlaku, kisah nyata bantuan Allah, 15 minit 7 saat. Itu dia. Apa yang berlaku di sini, semua boleh lihatlah. Serangan ini mengakibatkan, okey, boleh tengok nanti, muncul tentera malaikat, 4 pertolongan Allah, 10 bukti pertolongan Allah. Semua ada di dalam topik ni ya, tab Allah bersama Palestin. Kejayaan perang Palestin, tengok Palestin walaupun tidak punya persenjataan yang lengkap, tapi tengok, tengok Israel kalah besar, Israel kalah dalam perang. 3 meletin kopung IDF. IDF ni maksudnya Israel Defense Force, yes. Tentera pertahanan Israel. Israel pergi, Palestin mari. Ni maksud dia, yang saya maksudkan ialah Israel akan kalah nanti, dia akan keluar daripada Palestin, Palestin akan menduduki semula negara mereka. Israel dihujani roket, Zionis diambang kehancuran. Boleh dapatkan informasi-informasi ini di sini ya. Saya hanya kongsikan dia punya tab-tab ataupun tajuk-tajuknya, topiknya. Seterusnya, okey, Allah bersama. Jenazah syahidan kafir. Okey, di sini pun kita tengok pengajarannya. Kita ambil sebagai iktibar pengajaran dan juga apa yang telah berlaku kepada orang Palestin dan apa yang berlaku kepada Israel. Wangi dan busuk, itu beza dia, busuk. Kita boleh dapatkan ni, mayat tentera Israel busuk. Bilik mayat, kita tengok bilik mayat. Di sini pun ada juga banyak informasi ya, kita boleh dapatkan di dalam site ni. Okey, boleh buka yang ni ya. Tengok. Tengok dia apa tulis tajuk dia. Viral, tentera Israel ini tak kuasa menahan busuk mayat rakannya. Dia pergi ke bilik mayat tentera Israel. Di sini pun tak tahan ya. Okey. Jika tak boleh buka, kita lanjutkan ke ni. Senyuman para syuhada. Tengok, kita boleh tengok bagaimana senyum malah satu Gaza pun berbau wangi ya. Okey, sini tak ada, saya letakkan, saya kongsikan. Ada dia punya video dia. Okey, kita tengok ni boleh tak. Ini bukan video ya, ini reels. Okey, ni kita boleh dapatkan syuhada berbau wangi. Okey, seterusnya keajaiban peperangan. Tengok apa yang berlaku, apa yang ajaib, muncul pasukan putih itu tadi. Siapa tolong Al-Quds? Kalau nak tahu, kita klik ni, apa yang nasib Israel kini. Rakyat Yahudi ketakutan, latihan anak Hamas perang, muncul pasukan putih, keajaiban perang. Kalau nak tahu apa ajaib dia, kita dapatkan informasi di dalam site ini ya. Tentera Palestin macam mana? Kita tengok tentera Palestin tak sangka Hamas kuat. Oh, ini apa? Ijaan tak tepatnya, Israel huruf I tertinggal. Al-Qassam lumpuhkan, tengok tentera Israel, tentera Palestin ya, bagaimana mereka dalam perang mereka berjaya. Hamas menguasai Gaza, penguasa Gaza. Seterusnya, tengok pula tentera musuh ni, Israel.
Tentera Israel menangis. Ini menangis ya. Sorry, menangis takut. 20 tentera ni banyak kena senjata sendiri. Takut tentera ini juga atas atas bantuan Allah ya. 347 Yahudi mati, tentera Israel trauma, menangis. Mereka menangis kerana takut Hamas, takut lawan Hamas. Okey. Keluarga Netanyahu. Ini kita tengok dua anak buah Netanyahu mati, seorang lelaki, seorang perempuan. Tengok boleh buka. Tu tadi sekejap ada. Ni dia. Anak dia mati. Anak buah dia, sorry. Anak buah, anak kepada isteri dia. Mati dia. Itulah balasan daripada Allah ya. Balasan kepada mereka. Itu dia. Yang telah menzalimi Palestin selama ini. Okey, itu dia. Yang perempuan, dia seorang lelaki mulanya, yang lelaki ya. Kemudian perempuan ni mati pula. Kena tembak oleh Hamas. Okey, kita stop sini, kita teruskan lagi. Apa lagi? Kehancuran Israel. Kita boleh tengok apa yang berlaku. Kemenangan. Sebenarnya saya boleh tambah lagi, tapi tak perlu. Kalau nak tengok kat sini, nanti dia ada sini kita tengok ada ustaz-ustaz yang telah menyampaikan. Boleh tengok sini apa ni, apa informasi-informasi yang boleh kita lihat ya. Ni dia, Israel rugi besar. Dia rugi besar. Kenapa? Kematian satu hal. Satu hal lagi, persenjataannya, kelengkapan senjatanya banyak ya, rosak, musnah. Israel kalah di front utara. Tu dia. Beringas. Sebenarnya daripada daripada Indonesia ni ya, itu waktu ada ejaan dan juga sebutan ataupun bahasa Indonesia, tapi kita faham. Okey, seterusnya tengok, akui tentera Israel kalah. Ini siapa ni, Netanyahu ni? Ni pun tak boleh buka. Okey, Israel ni rugi besar ni, dia punya apa, kereta kebalnya banyak apa, banyak hancur ya. Bandar, tengok bandar Israel diserang. Ni Tel Aviv. Tel Aviv pun tengok diserang. Banyak bandar diserang ya. Semua mengalami kerugian. Bandar mati ni, tak jadi bandar mati. Kenapa bandar mati? Kerana banyak dah bandar mati di Israel ni kerana rakyatnya takut dan meninggalkan Israel. Tapi lapangan terbang pun dah rosak pun lah. Mereka sekarang dah tahu, takut, tak tahu nak ke mana. Kehancuran Israel, ya ambang kehancuran. Reaktor nuklear pun diserang ni. Seterusnya, kemusnahan kereta kebal. Ni kita nak tengok kereta kebalnya. Tak silap saya, dalam lebih 200 ya dah rosak. Ni kita boleh tengok sini. Ni sini ada lagi informasi. Banyak informasi ya, kita boleh perolehi daripada YouTube ni. Itu skip. Tapi lambat dia. Anda boleh buka lah nanti. 23% kereta kebal musnah. Nampak? 23%, puluhan kereta kebal musnah. Lambat sikit ya. Kompilasi serangan. Rugi 200 kereta kebal musnah. Rugi 200 kereta kebal musnah. Kereta kebalnya tak silap saya dalam 2200 ke. Boleh tadi ke? Tengok je. Hampir. Ni jumlah Israel bongkar kebohongan dia. Mereka ni ke berbohong ya, bohong. Mereka kalah pun tak nak mengaku kalah. Pada dunia mereka berbohong.
Okey lah, itu kota Israel polar porak-poranda pulihan tank Merkava ni. Tank Merkava ni yang apa canggih pun musnah ditembak oleh Hamas ataupun tentera Palestin ni. Okey, tu cuba tengok Merkava nama apa kereta kebal ni pun habis. Okey, kita tengok lagi bala bencana Israel. Nampak bala bencana Israel. Israel. Ingat lagi tak pada awal perang dulu setelah diserang oleh Hamas, mereka Israel ingin menyerang masuk Gaza, menyerang Gaza, tapi dengan bantuan Allah, Allah menurunkan bencana seperti banjir, ribut ya. Dan puting beliung sekali. Jadi cuaca batalkan serangan. Anda boleh dapatkan informasi di sini, tengok. Semua dengan kuasa Allah, porak peranda. Dengan kuasa Allah yang membantu apa? Palestin, membantu Hamas. Kemudian seterusnya dan masa kini pula banyak ya puak-puak ataupun yang telah membantu sama ada negara ataupun tentera luar yang telah masuk yang membantu Palestin dan Hamas ya, seperti Hizbullah, Al-Qassam, Al-Quds, Israel dilanda banjir. Dan akhir sekali kita cuba tengok akhir sekali ni analisis peperangan ya, walaupun ini analisis untuk setakat inilah sebulan ataupun 43 hari selepas sebulan perang, apa yang berlaku. Analisis sebulan perang, negara Arab bersatu, negara Arab pun bersatu ya, walaupun tak semua ya. Jangan percaya berita mereka. Ini yang saya kata tadi, mereka kata mereka menang dan sebagainya, tapi sebenarnya yang berlaku ialah sebaliknya. Cahaya Islam menembusi alam. Boleh lihat lagi sini. Saya hanya menyampaikan, mengungsikan tajuk-tajuknya. Di bawah tajuk tersebut ada banyak lagi informasi ya. Kita tengok analisis ni. Okey, ini kita kena pergi dekat FB masing-masing lah. Solat dan sujud syukur. Pun sama, mereka selepas menyerang ya, selepas berjaya dalam serangan tu, mereka terus solat dan sujud syukur. Okey, ini dia analisis tadi yang saya nak sampaikan, iaitu kejayaan Palestin. Kita tengok, sambil itu kita tengok perbezaan perbandingan antara Palestin dan Israel juga. Tentera tiada, yang ada ialah pejuang ya, tank, kereta kebal tiada, jet tempur pun tak ada, Iron Dome lagi tak ada lah, kosong. Senjata itu dari persenjataan ya, tak ada, kelengkapan senjata tak ada. Selama 41 hari perang, hasilnya kita tengok 700 tank hancur, 700 hancur, 200 unit Iron Dome hancur. Iron Dome ni ialah yang menangkis serangan ya. Dia sendiri pun hancur. 700, 200, satu tangki ni berjuta harga dia. Sama juga ni, juta. 20 pangkalan militer hancur. 7,000 tentera Israel mati, tewas ni mati ya. 7,000 mati. Bayangkanlah, hanya menggunakan senjata murah saja, senjata biasa saja menyerang dalam masa 41 hari. Di pihak Israel pula kita tengok ya, pihak Israel tentera 1.7 juta ni tak ada. Kereta kebal 2200 unit tak ada, nampak. Jet tempur 600 unit tak ada. Palestin Iron Dome 100,000 unit ni di bekalan Amerika lah ni, sekutu mereka, 100,000 unit ni tak ada. Tapi yang dah rosak berapa, 200 dah. 41 hari perang, Israel hanya bisa hancurkan sekolah, rumah sakit, tempat beribadah, kem pengungsian, rumah pengungsian lah, rumah apa, penempatan
pelarian ni. Korban 14,000 warga, warga saja yang tak bersenjata. Rakyat maksudnya ya. 13,000 luka dan ribuan masih tertimbun bangunan. Yang mereka serang ialah bukan tentera, mereka hanya menyerang orang awam, orang awam dan juga bangunan dengan menggunakan kelengkapan senjata mereka. Tapi tentera Islam tak ramai yang dapat dibunuh. Yang mati syahid tu okey, tengok tak ada. Tapi ni jauh beza banding dia. Tapi Palestin tetap menang dengan bantuan Allah SWT. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Terima kasih ya Allah. Allahumma inna naj'aluka. Okey, kita teruskan membaca doa, alunan doa kunut nazilah ya, untuk disampaikan kepada pihak Palestin di sana ya, agar mereka berjaya dalam perang menentang Zionis, tentera Zionis. Semoga Allah menghancurkan dan memusnahkan tentera Zionis itu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri adaina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farrik jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakimu ya Allahu ya Allahu ya Allah. Allahumma ya munzil alkitab ya mujji yassahab ya hazim alahzab izihum wanzurna alaihim. Ini adalah doa pendek sebahagian daripada doa yang semua ada senjata, ada doa lagi yang lebih panjang, doa kunut untuk Palestin, malah untuk Syria dan negara-negara yang diserang oleh musuh ya, seperti Syria. Okey, kita baca lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri adaina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farrik jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallid alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allahu ya Allahu ya Allah. Allahumma ya munzil alkitab wa ya munziya sahab ya haziya alahzab izimhum wansurna alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri adaina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farrik jam'ahum wa syattid kalimatahum zalzil aqdamahum wa sallid alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntakim ya Allahu ya Allahu ya Allah. Allahumma ya munzil alkitab ya mujji yassahab wa yunzi jamdhasab izimhum
وانصرنا عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرور. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجي السحاب يا هزيم الأحزاب إذهم وانصرنا عليهم. آمين يا رب العالمين. Semoga doa kita ini akan dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemenangan dan kejayaan kepada negara Palestina. Oke, hikmah dan oke, jadi sekiranya ingin mendapatkan maklumat-maklumat atau informasi-informasi tentang Palestin terkini, kita boleh dalam site ini ya. Ini kisah ajaib dan benar pun ada saya sertakan. Ini disambung lagi, kalau nanti saya letak lagi lah kalau banyak. Okey, seterusnya ni anda boleh baca semua, boleh lihat. Dan juga jangan lupa ni dia, sambil kita berehat, sambil kita melayari YouTube ataupun site ini, kita alunkan doa kunut nazilah ini untuk disampaikan kepada Palestin, tentera Palestin dan rakyat mereka. InsyaAllah kita akan bersama-sama mereka untuk menentang penjajahan dan kezaliman Zionis. Okey, saya rasa itu saja yang dapat saya kongsikan untuk hari ini. Jadi saya harapkan semoga semua boleh melayari site ini dan mendapatkan informasi-informasi serta maklumat sebenar ya. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.